Hai guys, kembali lagi bersama dengan Dasetro. Kali ini kita akan melanjutkan permainan kita gameplay Textor Simulator. Alright, kita akan lanjutkan saja permainan kita di gameplay Textor Simulator ini, di mana episode sebelum kita sudah merekrut satu orang gudang, dan orang gudangnya Eling ya, dan di situ juga gue mencari tahu bagaimana ya, kenapa itu orangnya kagak bisa mengambil barang untuk ditaruh di etalase ya. Ternyata guys ya, kita mesti harus punya tempat di gudang itu lebih banyak guys ya, karena kalau ditaruh di lantai nggak guna guys, dia nggak mau diambil guys ya. Oke, nanti kita kasih lihat aja nanti ya di dalam gameplay ya. Oke, langsung saja kita continue saja ke dalam gameplaynya saja. Pusing gua. Oke lah, kalau begitu selamat datang di Sukses Makmur Store. Dah, yang punya Desetro sudah pasti. Dan hari ini gua udah remak ya, renovasi manual langsung ya. Nah, jadi beberapa barang ada yang belum gua beli-beliin ya guys ya. Yang seperti, oke, kita nyalakan dulu ya, di open. Dan di sini ada beberapa barang, nanti kita akan upgrade lagi nih. Ada barang lagi baru dan juga tempat etalase yang baru lagi nih. Waduh. Jadi gue mau kelompokin bagian komputer-komputer, bagian handphone-handphone, bagian kabel-kabel gitu ya guys ya. Nah ini ada yang mana ya? Ada yang belum ya? Gue lupa. Bentar guys. Oh, ini yang mouse ya guys ya. Oke, tar dulu sebentar. Nih, kalian lihat nih. Dia ditaruh mana nih? Padahal sudah penuh dia. Taruh di situ ya. Tuh, aneh ya guys ya. Bener-bener aneh. Dia sendiri yang terserah dia dah ya. Kalau udah habis baru dia. Nih kayak gini nih, tinggal habis ya. Ya sudahlah, kalau begitu kita langsung saja. Keyboard udah ada kan keyboard ya? Nah ini keyboard ya, semua barang udah ada semuanya. Oke, kita enter aja guys ya di sini. Nah mari kita lihat dulu guys ya, apakah, oh iya, kita langsung upgrade aja kali ya store kita guys. Nah kita beli aja, jadi ada dua tempat ya, jadi ada dua tempat biar orang-orang yang ini nih bisa taruh di sini guys ya. Ya tinggal dua. Buang aja. Pagi-pagi udah mau nyopet di sini ya. Sini loh. Bandel ya. Pagi-pagi buka langsung ada yang nyopet, guys. Parah bingit nggak tuh? Ini kemana ya tadi ya? Duh. Oh, di sono. Nah, ini dia, guys. Ngaril ya. Ngambil dia di sana, ini yang diambil ya. Jadi terserah-serah dia aja nih. Oke. Tuh, dia bisanya ngambil hanya di sini, guys. Kalau yang di bawah-bawah, mungkin... kalau udah penuh, dia bakalan taruhin sendiri sih sebenarnya. Nih, kalian bisa lihat tuh. Yang di bawah ini, dia langsung ke sana. Cekin lagi apakah dia ada atau tidak. Aduh, bener-bener gue makan hati kemarin itu ya. Ngurusin tuh, apa... ngurusin apa pegawainya nih, kalian lihat nih tuh ya kan, udah nggak ngebug guys, jalan pasti jalan terus ini guys. Nah tuh bersih semuanya tuh ya kan, itu guys ya. Oke, berarti tujuan utama kita harus pembesar ya guys ya, pembesar storage kita kalau emang udah tinggal udah penuh semua guys ya. Tuh berapa lagi berikutnya, 4.000 guys. Oke lah 4.000 ya, tuh 5 semuanya guys, mantap ya. Oke, dan di sini kita coba upgrade lagi suppliernya lagi kali guys ya, biar banyak produk-produk kita guys. Nah kita upgrade aja 600, dan mari kita setting dulu harganya guys sebelum kita jual. Barangnya apa aja nih ya. Hair dryer guys, $50. 55 lah.
AK kembar biar lebih bagus ya guys ya. ini 30 aja guys ya. $5 aja, $5 ya. Ini berapa ya? 32. Ini 60 aja udah tanggung. Ya, 60 aja ini. 59 angka ini ya. Pojok males dah ya. Langsung aja kita buletin aja ke atas guys ya. Ini 35 saja nih. Ini juga ada ngebug ya guys. Kalau kita udah ketik gak bisa di-delete guys ya. Nih, kalau gua udah pencet 4, delete gak bisa tuh. Di backspace gak bisa guys. Harus kita harus pindah lagi begini baru bisa guys. 35 gitu ya. Itu bisa. Loh. Udahlah, mau-mau dia lah. Resek banget ya. Oke. Mari kita belanja dulu guys ya. Ini satu. Oke, sudah guys ya. Oh, tuh ada beberapa barang yang ada yang nyari itu guys ya. Nah, kita mesti harus siapin tuh. Barang apa tadi ya? Kagak lihat lagi gua. Aduh. Fit pulse apa tuh? Oh iya, yang baru-baru guys. Oke, kita bakalan coba pasang aja dulu guys ya. Alah, ini lagi masih ada copet aja ya. Esek kau ya. Copet-copet satu doang. yang mana nih? Ini ya. Oke, kita mau beli ini dulu dah ya. Ini dulu nih guys. Gua mau pindahin nih guys. Gua pengen mau pindahin. Satu khusus aja di sini. Satu etalase semuanya guys ya. Tapi ini gua mesti harus segera isi. Ini gua mesti segera isi apa ya? Coba cek dulu guys. Oh, ini udah diambil-ambil sama dia juga ya? Ini apa nih? Mungkin kita taro-taroin dulu kali ya. Oh, jam tangan. Oh, dia bisa. Oh, dia bisa ini ya, diambil juga. Tapi dia nggak tahu ya, di sini nggak ada ininya. Nggak ada tanda-tandanya kalau barang ini ada di etalase, jadi dia taruh di udang guys. Oh, ini baru nih. Oke, awal kita bakalan coba ngasal aja dulu kali guys ya. Oh ya, yang lagi booming apa guys? Lupa gua. Oh, ini cloth gua udah habis ya. Oh iya, ini cloth guys. Waduh, salah. Waduh, lupa gua guys. Cloth yang mana ini nih? Nah, ini juga ada sama kali ya. Nih kan kurang, kita kurangin satu. Ini nggak hilang guys. Lama. Oh, tuh dia hilang ya. Oh, efeknya lama guys dia. Efeknya lama guys. Pantesan gua udah delete kok masih kebeli juga ya kan. Nah. Oh, udah jam 11 tuh. Wah, cepet sekali. Nah, nggak masalah nih guys, berarti kan guys ya. Oke. Nah, dan di sini jadi makanya dia nggak usah lihat-lihat stok di gudang lagi guys. Jadi kita bisa lihat dari sini doang. Wah, tinggal 5 nih. Beli gitu guys ya. Gitu guys. Bilan yang paling atas dong. Tinggal 10 nih, beli aja. 12. Oh, ini perlu satu aja dulu ya. Keyboard udah belum ya? Oh, udah ya.
duit kita titet sekarat. Tuh sekarang udah mulai bener kan guys tuh, dia udah langsung ngisi-ngisiin semuanya nih guys tuh, ya kan? Dia hanya bisa koneksinya hanya di tempat ini guys ya, tempat untuk inventory-nya ini nih, rak-raknya baru dia bisa interaksi. Kalau nggak ada ini juga agak lama ya kliknya tuh ya. Nih gue udah pencet nih sini nih. Oke, beli yang segi ini aja kali ya. Keyboard dulu dah. Nah, dulu. Oh iya, dekorasi ada juga. Oh, bisa main dingdong nggak? Dingdong guys. Apa ini? 700. Wah, nanti dulu guys. Kita enter aja dulu guys. Kita enter aja dulu, udah. Apa lagi nih? Yang lagi booming. Hair dryer. Oke. Hair dryer, oke. Ah, miskin-miskin deh. Sekali beli langsung deh. Tinggal $2 guys. $2 mau ngapain aja nih gue nih. Oke. Nah, jadi di sini juga aman juga guys ya. Dia bebas untuk taruh di mana aja, nggak ditetapkan barang ini doang ya. Oke, lagi booming ya. Oke, lebih mahal guys, kita bakalan coba naikkan saja kali ya. Harganya kita naikin aja guys. 55. Apakah bisa 60 guys? Oke. Komplain nggak? Komplain nggak guys? 60. Kalau nggak komplain mah ajar terus guys. 60 kali isinya berapa? Oh enggak guys, ajar terus beli. Ah seperti itu guys. Oh udah kosong. Woi isi dong cepetan. Waduh. Nih gue isi lagi dah. Jadi cepet. Ah cuan 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 banyak guys. Waduh. Kita bikin cuan banyak guys. Terus salah. Dan ini kayaknya kita harus membesar lagi kali ya. Ini tempatnya sempit amat sekarang ya. Kesempitan nih. Kita perlu ada dua kasir lagi kali mungkin ya. Tuh udah pada ngantri guys. Hair dryer udah habis lagi. Kita beli lagi aja. Taruh di depan aja guys. Biar karyawan kita yang ambil ya. ngantri guys. Oke. Aman guys ya sekarang ya guys ya. Sekarang aman. Tinggal 5 guys. Kita beli aja nih sama ini. Wah duitnya nggak bisa naik-naik nih kayak begini nih. Oh. Kayaknya perlu guys ya. Perlu dua kasir guys, sudah nggak mampu ini guys. 100 ya. Ya udah, kita beli aja. Dan kita rekrut satu karyawan lagi guys ya. Satu karyawan kasir lagi. Taruhnya gimana guys? Sempit-sempit banget ini jadinya ya. Waduh nggak bisa dong begini. Aduh gimana ya? Bentar. F dulu. Lah, ini ada yang lah, ah jual ke sini gua. Ini gimana keluarnya? Lah, nggak bisa keluar, guys. Lah. Lah, gua nggak bisa jalan. Gak bisa ngapa-ngapain ya, mouse-nya gak ada lagi. Wah, ngebug guys. Keluar dulu ya. Gameplay-nya ngebug-ngebug mulu ya. Ah, aneh nih. Oke, kita buka lagi.
Oh, dia pindah toh. Wah, parah dah. Gua pecat dulu dah ya. Tuh, baru bisa. Nah, ya. Ini kita packing dulu aja. Taruh dulu. Oke. Okay. Ini mungkin... Ntar dulu, ini... Ntar dulu, ah. Bingung gua. F dulu. Terus rekrut lagi aja. Gak bisa, guys. Gimana sih? Ya udahlah, nanti dulu kali ya. Kita ini aja kali, guys ya. Pembesar dulu kali ya. Pembesar berapa sih? Gope aja kan? Iya, ambil aja gope lah. Nah, F grab. Eh, kita bekalan begini aja kali ya. Terus, waduh, satu-satu ya pindah ini ya. Kacau nih. Mungkin mana ya? Sini aja kali dulu ya. Eh, sambil renovasi dulu kali guys ya. Oke. Dapat email baru lagi. Tak dulu ini belum man. Belum semuanya dirubah-rubahin, tunggu ya. Oke. Okay. Eh, terbalik, oi. Wah. Yo on. Malah kembali ke situ. Gimana mau ngambilnya kalau dibalik sono? Kasian customer kita ya, mau belanja. Masa gua mesti oh, nggak bisa sih. Oh, dia defaultnya ke sono guys ya. Nggak bisa otomatis itu ya. Berhadapan dari orangnya ya. Kalau orangnya lagi di sini ya ke sini loh. Dia lebih cepat. Kok tadi bisa sih? Oke. Okay. Susah bener ya. Nah dulu guys, gue mau taruh dulu kasirnya ini. Maunya seperti ini guys ya. F dulu. Nah, jadi kayak begini guys ya. Oke, bentar dulu ya. Kita renovasi dulu guys. Belum rapi semua sih, belum kita khusus-khususin ya, pasang-pasangnya guys. Mungkin, aduh, berubah lagi nih gue pemikirannya ya. Nyam-nyam-nyam gimana ya? Ini mungkin di sini dulu. Tuh pusing ya, pasangnya. Nah, situ aja lah ya. Nah, gitu aja guys ya. Ada dua aja langsung lah ya di sini. Ya. Ini lanjut aja kali ya begini. Nanti guys, gua bakalan coba kelompok-kelompokin dulu ya. Sementara yang ada semua kita gabung jadi satu saja semuanya guys ya. Nah, sambil kita mencari cuan dulu nih. Nah, gitu aja ya sementara ya. Tempat kita sudah diperbesar lagi, kita bisa beli lagi tempat-tempatnya. Email kita clear aja dulu ya, kebanyakan tempat ininya
nggak dihapus-hapus. Lalu kita coba hire lagi satu lagi ya. Lalu oke, okay, enter aja dulu. Nah, tuh mabok dah tuh. Masa suruh bikin nama toko, guys, tuh lihat tuh. Aduh. Main kayak begini menderita banget, mesti keluar lagi. Hah? Nah, next day. Nah, udah dua kasir sekarang, guys, ya. Oke, kita coba lihat-lihat dulu barang-barang mana aja yang benar-benar krisis. Kita beli dulu, guys. Dan duit kita juga krisis ya, tinggal $500. $500. Ini. Oh, ini habis, guys, tuh. Pada duit itu 300, guys. Ntar ada yang ngebeli, langsung kita beli ya. Dah. Ayo, ayo. Nah. Tuh, kering kan, guys? Ininya kering ya, apa? Raknya. Kedepannya apakah? Kita lihat lagi storage kita kalau naik lagi 4000 ya, 4000, lalu kalau upgrade lagi 1000. Jadi 5000, kita harus ngumpulin $5000 lagi ya, guys ya, untuk upgrade dua-duanya aja langsung sekaligus kali ya. Yang sekarang lah, yuk. Guys, gua udah clear loh. Masih ada loh. Wah, mabok ya. Oke. Okay. Barangnya nembus, guys. Nembus dia, gila. Gedean ya. Ini udah habis kabel. Kabel. Kabel mana ini ya? Ini masih ada stoknya, guys. Kenapa dibilang kosong ya? Ini kah? Iya. Oh, belum dimasukin ke sini tuh. Ya udahlah, kita bantu aja ya. Bantu karyawan kita dah. Wah, eh. Oke. Okay. Oh, bono, guys, sekarang ya. Paham nggak, guys? Paham ya? Kalau dia bisanya cuma hanya di situ. Nah, ini masih ada satu etalase lagi nih. Mungkin begini aja dulu sementara. Tengah-tengah. Oke. Okay. Jadi, ini ya. Orang-orang di sini itu ya. Sesuai apa yang diambil di tempatnya itu. Ambilnya yang di sana, guys. Ini masih banyak bug banget ini gameplaynya ya. Beli 3. Ayo, ayo, isi terus dong nih keyboardnya. Lagi viral nih, lagi viral. Yang bawah, oh enggak deh. Tunggu ya, guys ya. Ayo, ayo, guys. Cepat, cepat, cepat. Kok taro-taroin dah, di rak dah, biar lebih cepat. Kamu di sini ya, ngambilnya ya. Oh, tuh, tuh, gua ambilin tuh. Apalagi ya? Susah juga ya. Oh, ini habis, guys. Bisa. Oh, dua aja dah. Oke. Okay. Jadi fungsi gameplay yang satu ini seperti itu, guys. Ngajak dia ya, biar bisa apa ya? Biar siapa? Karyawan kita biar bisa bekerja nih. Bekerjanya kalau ada di rak. Kalau nggak ada di rak, ada di lantai, nggak bisa. Nggak bisa diambil. Oh, bisa kan, guys? Terus, kayaknya sih kasihan juga ya. Sendirian aja nggak taro-taroin barang. Tapi mau bagaimana lagi ya? Apalagi ya yang kurang ya?
apa sekaligus aja kita ya. Coba ya, berapa sih? 250. 250, 300. Pope. 800 sekali keluar. Iya enggak sih? 300 ya yang atas, ini 500, 800 ya, $800 kita harus bayar, guys. Oh, ada security juga nih, guys. Oh, untuk si copet, guys. Boleh lah ya. Nah, kita hire aja dah ya. Biar aman, guys. Oh, worm itu nggak ada katanya. Barang worm apa ya, worm? Oh, ini. Ada, Pak. Cuma nanya saja. Belum dimasukin. Ini copet nih. Waduh, dihajar aja. Tapi kok HP-nya nggak diambil sih? Ya elah, ama juga bodong dong. Waduh, yang item sudah habis toh. Yang item sudah habis. Stoknya mana ya? Wah, habis stoknya. Kewalahan, guys. Karyawan kita kewalahan sendirian. Pak, tolong dong. Katanya ya, rekrut lagi, saya menderita nih. Gak cukup. Tenaganya, tangan cuma dua. Disuruh harus semuanya dilayani. Oke, apa lagi nih? Emang wajib sih ya, kayaknya satu rak itu emang satu barang, guys. Tuh, si mendingan tuh ya kan? Oke, sudah selesai. Mari kita coba beli-beli dulu sebentar. Oh, saya udah habis. Ini. Apakah cukup nih beli-beli doang aja langsung? 400. Udah beli aja. Ya masih bisa cukup untuk bayar karyawan kita. Enter aja. Ya gini lagi, kenapa sih? Ih aneh nih. Aneh guys. Orang ke tembok malah dia tulis ini malah. Kesana kali ya. Dadah. Wah parah ya. Menyebalkan juga nih. Kurang asem. Masih ngebug guys nih gameplaynya. Oke. Ini. Oke sudah. Oke. Jam tangan ya, lagi viral nih guys. Oke, dia diisiin kali. Apakah diisi K? Iya dong. Oke, sudah penuh guys ya. Oke, ini cadangan, gue bakal taruh aja di sini. Oke, gue bantu aja lah biar lebih cepat. Ini udah pada kismin semuanya. Ya, ambil lagi. Oke, kita beli yang merah dulu sebentar. Sibuk guys, bener-bener dah ya. Oh, berarti nggak ngaruh guys. Itu harganya nggak ngaruh. Terus-terusan juga nggak apa-apa ya. Aman kayaknya guys. Cuman awalnya aja. Apakah dia lagi bermas... Apa... Nih kayak misalkan ya, kita coba ya, upgrade guys ya.
Harganya itu jam tangan 35, gue bikin 40 coba. Apakah dia komplain kah? Kalau nggak komplain, maju terus ya sampai 40 mak. Jadi kita buat ini buat jam tangan itu semaksimal mungkin berapa sih harganya gitu? Coba ya guys ya. Kita beli lagi jam tangan. Ini ada 14. Barangnya ada di mana, coy? Katanya ada 14, tapi kok cuma sedikit. Sudah. Masih ada kan jam tangan? Oh, ini nih masih ada, coy. Waduh, oke. Masih aman 40 guys ya. Coba kita naikkan lagi kali harganya guys ya. Kita naikkan lagi jadi 45, apakah komplain kah? Oke, komplain nggak ya? Kalau nggak komplain, kita hajar terus. Bentar guys, kita lihat dulu ya. Apakah komplain kah? Oke, nanti kita bakal coba itu juga guys ya, tambah karyawan juga nih guys. Kasihan juga nggak apa ya? Wah, nggak apa ya? Kewalahan juga karyawan kita guys. Wah, ini mah abret bu. Habis-habisan guys ya. Karyawannya gue udah beli semua. Udah gue rekrut semuanya guys. Tinggal penambahannya aja. Kalau mau nambah ya boleh. Jam 8. Nah, ini ketutup kok. Perasaan gue gak tutup loh. Wah, kacau dah ya. Rugi nih aneh. Oke. Yuk. Kok kepencet, guys? Kapan gue pencetnya ya? Oke, bentar, guys ya. Mana yang habis? Kartu juga udah habis nanti ya. Jadi kalau awal-awal nanti gue penuhin semua barang ya, tinggal kita jual-jualin lebih enak guys. Ini kewalahan guys. Mungkin besok kali ya kita akan rekrut lagi ya satu karyawan. Kasihan ya karyawan kita yang gudang. Katanya yang dikasih aja 2. Masa gudang cuma 1 aja nih, kagak ditambahin bos. Oke, 3-4 yang benar-benar krisis kali ya. Ini tinggal 4 nih guys. Ini kayaknya masih aman guys harganya. Coba kita naikin lagi kalau masih aman ya. 45, 46 lah. Coba ya. Oh iya pak, udah cukup dah, berarti 45 guys, maksimumnya guys ya. Sudah. Jadi ketahuan guys, harga maksimalnya berapa ya. Dan kita tunggu lagi keesokan harinya, apakah ini selanjutnya bisa segitu terus atau enggak ya. Oke, kayaknya ada batasannya guys. Coba ya. Tuh, aman ya. Aman, masih bisa diambil tuh guys. Ada email baru apa nih? Oh, salary guys. Udah kebayar semua guys salary-nya. Waduh. Rame tapi barang gua habis. Oke. Beli ini. Oke, kita beli dulu. Keyboard udah habis, ini udah habis.
Langsung belanja aja. Oke. Oh iya, ya begitu aja guys. Bila nanti keesokan harinya kita bakalan coba setting aja terus harganya ya. Segitu. Nanti kita nggak usah rubah-rubah lagi guys. Nggak usah rubah-rubah lagi. Kita nikmatin hasilnya. Oke. Yuk, cepetan yuk. Yuk, cepetan. Isi dong. Oke. Sudah semuanya. Ini apa nih? Keyboard ya. Keyboard kita isiin lagi. Taruh lagi. Jam tangannya udah mulai habis. Belanja lagi. Oke, yaudah kita ituin satu hari lagi guys ya. Oke, ini gue mau gimana nih, kesana aja kali arahnya ya. Masih begitu juga guys. Error juga lagi, bener-bener berani game. Ya, dia malah keluar. Malah kepencet keluar, sorry guys. Aduh, parah ini game-nya. Aduh, bak. Oke. Oke, sudah. Kita buka dulu, guys. Tadi aneh ya, di sini open tapi sininya ketutup ya. Aduh, gameplaynya masih banyak banget ngebug-nya, guys. Mana sih? Ini ada etalase baru lagi, gue belum beli dah jadinya. Ya udah besok aja kita beli aja ya. Nah, untuk taruh apa ya etalase itu ya? Nanti guys, kalau kita duitnya sanggup kita beli ya. Oke, sebentar. Jadi ini yang viral ya. Ini taruh mana ya? Ini nggak ada guys. Nah, ini nggak ada guys. Hair dryernya belum gue taruh di etalase guys. Oh no. Ininya juga diambil dong, masa dicuekin? Acau dah ya. Bentar, hair dryer. Oke. Pokoknya, bentar guys ya, lagi fokus dulu nih sebentar. Apa lagi ya? Oke. Ayo, ambil cepet. Hair dryer lagi ini nih, lagi booming. Oh iya, lupa guys. Kita setting lagi harganya guys ya. Salah. Hair dryer. 60. Ini udah $10 guys. Apakah bisa $15? 15 dolar, salah. 65. Coba ya. 65, apakah bisa? Bisa guys, 65 bisa guys. 65 bisa. Coba kita naikkan lagi. 66. Apakah kemahalan? Ini yang ngapain lah.
66 aman. Ya barangnya habis, guys. Barangnya habis. Oke. Entar guys ya, kita beli dulu. Sibuk. Lagi banyak nih orderan. Orderan hair dryer. Udah habis ya? Oh, lah ini apa nih? Ini bentangan ini ya. Oh iya. Yeah. Oke, kita taruh lagi. Pesan lagi. Berarti aman, guys. Berarti aman harga segitu. Kita naikin lagi, guys. Kita bakal mau pencari harga yang paling tinggi di gameplay yang satu ini, guys, ya. 67. Guys. Masih aman, 67, guys. 67 masih aman, berarti 68. Kita lihat dulu nih, guys. Masih aman juga, 68. 70 kah? Masih bisa 70, guys. 72 kah? Kita lihat dulu, guys. Satu lagi nih. Masih bisa, guys. 75. Ada kemahalan nggak? Tapi barang habis. Oke, kita isi lagi. Nggak kemahalan, guys. Masih bisa, guys. 75 dolar. Hanya modal. Masih bisa, guys. Delapan puluh kah? Pasti error, pasti nggak mau. Mau nggak nih 80? Gila ini mah, kalau bisa ya 80. Modalnya 60 dolar. Udah kah? Sudah ya. Sudah selesai, guys. Walah. Oke, kalau begitu kita akan akhiri saja dulu, guys, ya. Inilah ya penampakan tempat gue yang baru ya. Bersama dengan karyawan gudang gue yang sudah bener ya otaknya ya, guys, ya. Gue mencoba-coba eksperimen ya, gimana ya nih karyawan gudangnya biar bisa memantau stok-stok di sini, guys, ya, daripada dia apa ya nyusahin kemarin itu ya, bener-bener parah dah. Ya sudah, kalau begitu kita akan akhiri saja permainan kita. Bagaimana kelanjutannya Center untuk memainkan gameplay yang satu ini untuk sampai makin besar tempat kita ya, tempat bisnis gadget kita, handphone kita. Makanya guys, nyalakan notifikasinya atau loncengnya agar kalian tahu kalau gua ada foto video terbaru gameplay yang satu ini. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kasih like dan subscribe biar gue semangat lagi nih untuk memainkan game yang satu ini. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye.